Halo best friend, jumpa lagi di Raftoys di channel mencari ikan. Let's go, kita cari ikan lagi yuk guys bersama Raftoys. Wow, lihat guys, ini apaan guys? Wadidaw, lihat nih guys, lebew. Ada lobster nih guys, yang lagi ngapain nih? Coba kita tangkap guys. Wah guys, lihat nih guys, lobsternya kayaknya sudah masak nih. Lihat nih guys, ternyata ada dua guys. Waduh, mending kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wadidaw, ini sepertinya lobster hias guys, tapi bisa dikonsumsi juga. Wadidaw, kita masukin ke dalam wadah guys. Wadidaw, lobsternya ngapain ya? Pasti di sekitaran sini ada kolam-kolam guys. Masa iya si lobsternya enggak? Wow, lihat guys. Wow, guys. Di sini ada kolam yang lumayan luas nih. Wah, dan lihat tuh guys, sepertinya di dalam kolamnya banyak ikan nih guys. Waduh, selebew. Coba kita tangkap guys ya ikan-ikannya. Nah, lihat nih guys, ini kenapa guys? Wah, lihat tuh guys, ada yang lumayan gede nih. Wadidaw, lihat guys, ini kenapa ya? Wow, lihat guys, enggak dapat ikannya nih. Wow, guys. Wow, sadap. Ini adalah ikan mas koi guys. Wadidaw, lihat nih guys, motifnya cantik banget nih. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat tuh guys, masih banyak ikan yang di dalam kolam ini guys. Kita harus bisa menangkap semuanya. Wah guys, lihat nih guys. Wadidaw, ada ikan komet nih. Sadap. Wah, lihat nih guys, ikan kometnya ekornya panjang-panjang guys. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat tuh guys, masih ada nih, kita tangkap lagi ya guys. Wadidaw, sini dong wadidaw, yang satu ini lumayan liar guys, kita harus bisa menangkapnya guys. Wah, lihat nih guys, kakak dapat ikannya nih, tapi sama daun kering. Kita ambil daun keringnya dulu guys, dan kita lihat ini ikan apa. Wadidaw guys, ternyata ikan koi. Wadidaw, tentunya lompat-lompat nih guys, ikannya gesit banget. Mencoba kita cari-cari lagi guys, sepertinya kakak juga melihat ikan-ikan di sekitar. Oh, lihat tuh guys, ternyata dia ada di sini guys, dia bersembunyi di balik daun-daun guys. Kita harus bisa menangkapnya guys ya. Wadidaw, lihat nih guys, kita dapat ikan apa nih. Wah, ikan komet lagi guys. Sadap. Lihat nih guys, kita dapat ikan komet nih. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat tuh guys, sepertinya kolam-kolam ini sudah kosong guys. Kita tangkap semua ikan-ikannya. Kita coba cari-cari lagi guys. Nah, lihat nih guys, aliran airnya sepertinya berasal dari sini guys. Coba kita telusuri guys ya, siapa tahu ada kolam-kolam lagi. Wow guys, ada beneran nih. Wow guys, dan lihat tuh guys, di dalam kolamnya banyak ikan-ikan kecil tuh. Wadidaw. Sadap. Coba kita serok-serok guys. Nah, lihat nih guys, ini ikan apa guys ya. Wah guys, ini sepertinya ikan molly black gold dan ikan molly balon. Wadidaw, sadap. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ada lagi yang kembung-kembung nih. Tapi dan gak ada yang hitam banget nih. Wah, lihat nih guys, ternyata ini ikan molly black gold juga dan ikan molly balon lagi guys, tapi motifnya beda. Wadidaw, sadap. Kita masukin ke dalam wadah guys. Mencoba kita cari-cari lagi guys, pasti di sekitaran sini masih ada kolam-kolam. Wah, beneran ada lagi kan guys. Nah, lihat nih guys, ada yang berduaan nih guys, sepertinya dia bersembunyi dan ngapain tuh, kayak monster aja. Coba kita serok-serok guys. Wah, lihat nih guys, ada yang kecil nih. Wadidaw, ini anaknya guys, anak ikan molly black gold. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan yang hitam tadi mana guys? Wadidaw, sepertinya dia bersembunyi guys. Wadidaw, coba kita periksa guys ya. Wadidaw, ikannya bersembunyi di mana nih? Wadidaw, yang hitam tadi hilang guys, hilang tanpa jejak. Wadidaw, jangan-jangan dia lari-lari ke sini guys. Wadidaw, lihat nih guys, beneran guys, dia lari ke sini. Dia datang. Oh guys, dia lompat-lompat tuh guys. Wadidaw, kayak kodok aja nih. Kita tangkap ya guys. Wadidaw, beneran guys, ikan molly black gold lagi. Mantap men. Kita masukin ke dalam wadah guys, dan coba kita cari-cari lagi guys di sekitaran sini, sudah ada ikan lagi enggak ya. Waduh, lihat nih guys, banyak daun-daun kering, sepertinya ini sarang ikan guys. Coba kita cari. Wadidaw guys, ada yang genangan-genangan air nih. Coba kita periksa guys ya, siapa tahu di sekitaran sini ada ikan-ikan yang bersembunyi guys. Nah, lihat nih guys, wadidaw guys, sepertinya ada sesuatu guys. Wow guys, sepertinya ada ikan nih. Wah, ini kenapa guys, ikannya panjang-panjang nih. Wadidaw, lihat nih guys, wadidaw, ikannya sepertinya ikan cantik guys. Coba kita tangkap guys ya. Wow guys, ternyata ini ikan channa guys. Wadidaw, selebew. Kita dapat ikan channa nih, motifnya cantik banget nih. Apalagi kalau udah gede nih, pasti lebih cantik lagi. Sadap. Coba kita cari-cari lagi guys, siapa tahu ada ikan channa lagi guys. Wah, ini apaan guys? Wah guys, lihat nih guys, ada sesuatu yang tersembunyikan nih. Wah, dan ini apaan guys? Ada sesuatu yang menjaganya guys. Wah, lihat nih guys, ada kelomang guys yang menjaga telur-telurnya. Wadidaw, masa iya sih kelomang ini yang bertelur? Bukan ya guys, bukan dek ya. Kita coba pecahkan telurnya guys, siapa tahu di dalam
ada kelomang atau sesuatu guys. 1, 2, 3 one guys. Wadidaw, oh my god, di dalam ada ikan cupang. Wadidaw, mantap men. Lihat tuh guys, ikan cupangnya benar-benar cantik guys. Warnanya putih dan ekornya merah. Sadap, kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ada yang pink lagi nih. Siapa tahu di dalam ada ikan cupang lagi. 1, 2, 3 wadidaw, oh my god. Lihat nih guys, di dalam beneran ada ikan cupang lagi nih guys. Wadidaw, warnanya juga putih dan ekornya wadidaw multicolor guys. Wadidaw, sadap, kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, kelomang tadi yang mana ya guys. Wadidaw, lihat nih guys, kelomangnya ternyata lari-lari ke sini guys. Mending kita masukin lagi ke dalam tempat ini guys. Wadidaw, dan lihat guys, telurnya sudah pecah guys. Dan coba kita cari-cari ikan lagi guys ya. Mana, lihat nih guys, sepertinya di sini ada genangan-genangan air lagi nih. Pasti ada ikan lagi yang bersembunyi lagi. Wadidaw guys, benaran guys, ada yang hitam-hitam dan berkumis guys. Wah, dan lihat guys, wah, ternyata ada dua guys. Wadidaw, itu ikan apa ya yang berkumis? Wadidaw, lihat tuh guys, kumisnya panjang-panjang nih. Kita coba tangkap guys. Sini kamu kalau kamu nggak mau, kakak cukur kumismu loh. Ternyata ini ikan lele guys. Dan coba kita tangkap yang satu ini. Wadidaw, yang satu ini putih-putih guys. Wadidaw, dan badannya benar-benar licin guys. Wadidaw, 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 ikannya liar-liar banget nih, gesit-gesit banget. Wadidaw, dia lari-lari nih. Wadidaw, kita harus bisa menangkapnya guys. Ternyata ini ikan lele albino guys. Dia lihat tuh guys, kumis-kumisnya juga albino. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan coba kita lanjut-lanjut lagi guys. Siapa tahu ada lagi, ada wadah tuh guys. Ada sesuatu yang biru-biru guys. Wow, 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 wow guys, guys. Lihat nih guys, ada kolam-kolam yang surut nih. Wadidaw, tapi ada penghuninya nih. Coba kita tangkap guys. Ini yang biru ikan apa guys? Cantik banget ya guys. Wadidaw, wadidaw, lihat nih guys, kakak dapat ikannya nih. Wadidaw, dia lompat lagi nih guys. Wadidaw, lihat nih guys, ternyata ikan cupang. Wadidaw, sadap, ini adalah ikan cupang berwarna biru guys. Cantik banget. Wah, dan lihat tuh guys, ikan cupangnya bersama ikan apa nih? Coba kita tangkap guys ya. Wow, wow, wow guys, guys, ternyata dia bersama ikan pelatih padang guys. Disebut ikan pelatih pedang karena di ujung ekornya kayak ada pedangnya. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan itu adalah yang jantan guys. Dan lihat nih guys, ada lagi satu nih guys. Wadidaw, yang ini betina guys, dia nggak punya pedang. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan coba kita lanjut cari-cari lagi ya. Kita cari di sekitaran sini guys. Oh, ada tuh guys, ada kolam-kolam lagi nih guys. Wadidaw, sadap, ada ikan yang bermain di dalam kolamnya nih guys. Ikannya pada putih-putih dan yang satu ini kayak avatar guys. Dan lihat nih guys, coba kita tangkap guys ya. Wow, wow, wow guys, ternyata ini ikan mas koki, ikan gemo-gemo, kembung-kembung. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ternyata ada dua ikan mas koki nih. Kita masukin ke dalam wadah guys. Ikannya pada buncit-buncit tuh kayaknya, jangan-jangan masuk angin kali ya. Dan lihat nih guys, ada juga ikan koi selayar guys. Wadidaw, sadap, kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ada lagi nih ikannya kembar-kembar guys, kembar-kembar nakal. Kita masukin ke dalam wadah guys. Ini ikan koi selayar juga guys. Dan coba kita cari-cari lagi guys ya, siapa tahu di sekitaran sini ada ikan-ikan lagi guys. Awal-awal guys, itu apaan guys? Wow, wadidaw, sepertinya ada seekor kura-kura yang lagi berjemur guys. Wadidaw, wadidaw, lihat guys, kura-kuranya, coba kita bantuin balikin badannya guys ya. Dan lihat nih guys, kura-kuranya ngapain? Lihat tuh guys, kura-kuranya lagi ber apa nih ya? Jangan-jangan lagi bersemedi. Kita mending pulang guys, bawa ikan-ikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye.